Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini sesuai dari judul, gue bakalan ngevlog bareng kucing baru. Enggak kucing baru sih, ya maksudnya dia ada di rumah gue gitu. Barunya itu belum tayang di YouTube, jadi ini bakalan gue jadiin konten. Ya mungkin sebentar aja, lagian gue juga ngupload dari kemarin karena sibuk parah. Oke, ya udah, jadi ya udahlah ya, kita kayak vlog-vlog gabut aja. Gue juga mau ngenalin kucing. Terus apa sih? Yaudah, ntar kucing gue ada di luar, sekarang gue lagi ada di kamar gue. Ini gue pokoknya males banget ngedit-ngedit. Ya udah, ini kayak realnya aja gimana, terus langsung gue upload gitu. Kayak seperti biasa, kalau misalkan pantas ditayangin, gue tayangin. Tapi kalau misalkan gak pantas, ya paling gue cut dikit gitu. Tapi sebelum nonton videonya, pastiin dulu buat kalian yang tonton subscribe, silahkan subscribe dulu. Tonton terus, jangan di skip, kalau ada iklan jangan dilewatin. Kerudung gue lancip banget, yaudah ya gapapa, bodo amat. Yaudah, sekarang kita langsung ke kucing gua aja. Gua habis mandi banget sore-sore, sekarang gua ngevlognya. Ya sudah. Ih, bener-bener kerudung gua bodo amat ya. Sekarang kita keluar dulu. Hai. Namanya udah ada. Namanya itu Kenzo. Halo Kenzo. Hai guys gitu. Hai guys. Halo gitu. Ayo dong. Ih, diem mulu. Dia tuh baru bangun juga sama kayak gua. Ini tuh cowok. Nah, kalau misalkan kalian yang nanya kayak kucing lu yang kemarin kemana, wah, yang kata warna putih yang ada dua itu kan. Itu udah gua kasih ke saudara gua sama ke temen gua karena gua enggak sanggup ngurusnya daripada gua kayak maruk gitu kan ngurus dua-duanya, entar takut gak keurus atau mati atau apa gitu kan, daripada gua kayak dosa atau gimana, pokoknya gitulah ya, gua enggak bisa ngurus, jadi gua kasih ke orang yang bisa lebih ngurus dia gitu. Jadi gua sanggup satu kucing doang. Nah, inilah dia si Kenzo. Ini tuh kucing Angora. Kemarin dia baru gua salon, baru gua mandiin gitu. Jalan dia tuh. Heh. Hai guys gitu. Hai guys. Dia lagi di dalam rumah gua. Biasanya tuh dia biasa di kandang. Ntar kalau udah malam tuh dia gua taruh di kandang, kayak kandang yang kucing-kucing gua sebelumnya itu tetap kandang kucing itu. Tuh, nah ini makanannya ada di sini di dalam rumah gua juga. Nih. Tuh ada makanannya, terus air minum dia, oh my god udah kotor, ntar bakalan gua ganti. Sama ada tempat ee-nya. Nih, tempat ee-nya tuh. Udah kencing dia di situ. Kenapa ya kalau kucing Angora tuh kencingnya bau banget? Kemarin yang kucing gue Persia yang gue itu kencingnya itu nggak bau. Tapi kalau Angora ini kenapa bau banget? Kalau kalian tahu kalau kalian tahu komen di bawah atau DM gue di Instagram gue wawa.30_. Oke. Okay. Kenzo. Hai gitu. Aku ngantuk loh. Aku ngantuk loh. Malu-malu. Ini tuh manja. Kenzo ini manja. Kayak waktu kemarin gue lagi ngerjain tugas di kamar, dia nyamperin gue ke kamar terus langsung gelendotan di kaki gue. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sayang aku, sayang aku, ini pacarku. Hai gitu. Jo. Jo. Dipanggil Jo. Kenzo. Hii. Nah. Hai guys gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Oh, dia ngantuk guys. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aku bobo dulu ya guys gitu. Aku bobo dulu ya guys. Geli guys. Ya, nah kalau misalkan bulunya agak rontok ya. Nah kan banyak banget tuh kayak yang ngechat gua, yang nge-DM gitu. Kok jarang upload sih sekarang? Kok ini udah gak main YouTube ya? Banyak banget yang ngomong gitu. Enggak, sebenarnya gua tetap main YouTube. Cuman dari minggu-minggu kemarin sampai tadi tuh gua sibuk parah. Entah banyak tugas, terus ada kayak organisasi lain yang harus gua kerjain dulu gitu. Jadi woi, lagi bikin konten. Jangan berisik dong.
Ya jadi kayak gue tuh banyak ada organisasi, nah itu di situ tuh gue ada kegiatan gitu, jadi nggak sempet buat ngevlog atau bikin konten. Jadi ya waktu-waktu kosong kayak gini yang gue pakai buat bikin konten kayak gitu. Gue juga sekarang bikin konten tuh mungkin nggak sebentar ya, nggak sebentar, nggak soal gue nggak lama, paling sebentar-sebentar aja. Ya, jadi paling 4 menit, tapi paling gue ngupload 6 menit atau berapa menit gitu. Udah gak apa-apa, yang penting kalian punya tontonan di rumah yang gabut seperti saya. Jadi yaudah ya, yaudah. Mungkin segini aja vlog dari gue perkenalan kucing baru, yaitu Kenzo, kucing Angora. Push, gitu. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Dadah!